Inilah dia 13 langkah untuk kita bebas daripada hutang ataupun at least dapat meringankan bebanan hutang kita semua. Yang pertama, kena ada kesedaran untuk berubah. Tuan-tuan, ada perkara yang lebih susah daripada susah, iaitu berubah. Ada orang hidup susah tapi dia selesa berada dalam kesusahan tersebut. Ada orang yang banyak hutang, ada orang yang gaji kecil, ada orang yang banyak masalah kewangan tapi tidak ada kesedaran untuk berubah. Mereka lebih selesa berada dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi yang pertama, untuk kita berubah menjadi hidup kita lebih baik, untuk kita bebas daripada hutang, kena ada kesedaran untuk berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesedaran mestilah datang daripada dalaman. Barulah kita boleh ubah di luaran. Kita berjaya kurangkan hutang di luaran saja, tapi disebabkan tak ubah dalaman, masalah yang sama akan berulang lagi sebab akarnya tidak dibaiki daripada awal. Baik, yang kedua. Yang ketiga, cara untuk kita ubah dalaman adalah dengan cara kita tambahkan ilmu-ilmu kewangan. Contoh macam tuan-tuan menonton video ini adalah salah satu langkah untuk tambah ilmu kewangan supaya perubahan itu dapat dibuat daripada dalam. Selain daripada itu, tuan-tuan boleh baca buku, datang seminar, dan yang paling mudah baca buku kan. Contohnya, saya kongsikan ini satu buku, Bijak Macam Wang. Dalam ini ada banyak ilmu-ilmu kewangan. Ada 7 modul kewangan yang tuan-tuan boleh belajar daripada buku ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, selepas kita berjaya menambah ilmu sedikit, maka minda kita pun akan dibajai dengan ilmu. Maksudnya semakin banyak ilmu yang kita ambil, yang kita baca, yang kita tonton daripada video dan kita belajar dan sebagainya, maka cara fikir kita pun akan mula berubah. Nampak tak? Kena ingat tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita hari ini, masalah kewangan, hutang-piutang, dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia adalah hasil daripada tindakan yang pernah kita ambil suatu ketika dahulu. Loan hutang kereta, hutang rumah, hutang personal loan, hutang kredit kad yang kita ada hari ini adalah berpunca satu ketika dahulu kita pernah sign kontrak, kita pernah sign LO, kita pernah sign offer letter yang ditawarkan oleh bank, yang kita mohon untuk beli kereta, beli rumah dan sebagainya. Yang kelima, apabila mindset kita berubah, apabila cara fikir kita berubah, maka tindakan kita pun mula berubah. Tindakan-tindakan kewang kita akan mula berubah sedikit demi sedikit. Dan bila kita buat sedikit demi sedikit, maka mudahlah perubahan itu akan dibentuk untuk masa yang akan datang. Mana kata apa yang kita buat hari ini, perubahannya janganlah kita expect hari ini kita belajar, hari ini kita buat, esok berubah. Kan hari ini kita buat, lusa berubah, minggu depan berubah. Tak, dia bukan macam tu. Dia bukan hari ini menang, esok minyak turun. Dia bukan macam tu. Mana kata apa yang kita buat hari ini mungkin berubah setahun akan datang, 2 tahun akan datang, 5-6 tahun akan datang. Sebagaimana hutang yang kita tanggung hari ini adalah berpunca daripada perbuatan kita, tindakan kita 5-6 tahun lepas. Step yang keenam, apabila kita dah ada cara fikir yang baru, tindakan-tindakan yang kita boleh buat antara lain ialah kita ubah gaya belanja kita, kita ubah gaya hidup kita, kita ubah mentaliti kita terhadap kewangan. Tindakan-tindakan yang kita boleh buat untuk kita menjimatkan perbelanjaan seharian kita. Kadang-kadang banyak perbelanjaan kita habis untuk gaya hidup, bukan untuk cara hidup. Banyak habis untuk lifestyle sebenarnya. Kan kita beli kopi, kita pakai kereta yang besar contohnya, kita renovate rumah. Itu adalah tindakan-tindakan yang dahulunya menyebabkan masalah kewangan kita hari ini. Maka tindakan-tindakan itu kena kita ubah sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, ini juga penting sangat-sangat. Selepas kita berjaya manage expenses kita, ada perkara yang lebih besar impactnya ialah dengan kita tambah pendapatan. Kena usahlah cari pendapatan-pendapatan tambahan, buat kerja part time, buat itu, buat ini, buat bisnes kecil-kecilan dulu. Mungkin boleh create bisnes yang boleh menjana kewangan berulang-ulang kali supaya kita dapat tambah pendapatan. Baik, seterusnya, step yang paling kritikal, nombor 8 dan terakhir ini, ada step-step yang lebih kritikal akan fokus kepada hutang. Baik, selepas kita buat 2 tindakan tadi kan, kita berjaya manage expenses kita dan kita berjaya tambah pendapatan kita, maka kita akan ada duit lebihan. So duit lebihan ini, bayar baki pokok. Ingat, kena bayar baki pokok, jangan bayar advance. Sebab kalau kita bayar semata-mata, contohlah kita ada hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya, katalah total-total kita 1000 sebulan, 1000 setengah sebulan contohnya, kita dapat extra RM500. So kita bayar 2000 bulan tu contoh. So 2000 tu kalau kita bayar biasa, dia akan jadi advance semata-mata. Jadi caranya, kita kena bayar baki pokok supaya dapat kurangkan pokok. Bila berjaya kurangkan pokok, maka hutang kita pun semakin menurun.
tahun. Nampak tak? Kurangkan baki pokok dengan cara bayar lebihan tadi pada baki pokok. Dan untuk bayar baki pokok, tuan-tuan kena semak balik agreement kita dengan bank. Kena tanya pihak bank. Sebab dia ada macam-macam jenis, macam-macam model hutang ni. Jadi kena pastikan duit yang lebihan kita bayar itu mesti bayar baki pokok. Soalnya yang kesembilan, kita kena semak secara berkala dengan bank supaya nak pastikan wang yang lebihan yang kita bayar tadi, kita bayar baki pokok, bukan bayar advance mata-mata. Sebab ada beza tuan-tuan, bayar advance dengan bayar baki pokok. Okay, kena monitor setiap bulan dengan bank. Step yang ke-10, untuk kita pastikan kita cepat selesaikan hutang ni, kita kena semak manakah hutang yang mempunyai kadar keuntungan bank yang paling tinggi. Selalunya pengalaman saya, yang paling tinggi ialah credit card. Itu yang paling tinggi. Yang kedua tinggi ialah personal financing ataupun disebut sebagai personal loan. Yang ketiga tinggi ialah hutang kereta dan akhir sekali terang rumah. Jadi bayar yang paling tinggi kadar keuntungan ataupun profit ataupun kadang-kadang disebut sebagai interest. Kemudian barulah bayar hutang personal financing, hutang kereta dan hutang rumah. Dan kemudian setiap kali habis hutang-hutang ni, lebihan duit tu bayar hutang seterusnya supaya dia akan jadi snowball effect. Yang ke-11, contoh dah selesai hutang credit card ni. Katalah credit card kita bayar bulan-bulan 500. Dah kita bayar lebih setiap bulan, kita bayar 700 contohnya. Bayar lebih. Dan dah habis hutang credit card 700 tadi, bayar pula untuk hutang personal financing. Katalah hutang personal financing asalnya 500. So 500 campur 700 jadi 1200. So 1200 kita bayar personal financing, personal loan tadi, sampai habis bayar pula hutang kita dan seterusnya bayar hutang rumah, dan akhir sekali kita akan bebas daripada hutang. Okey, tu yang nombor 11. Dan akhir sekali nombor 12, benda yang sangat penting, akhir sekali kita hendaklah berdoa pada Allah Subhanahu Taala. Walaupun saya tak yang terakhir, tapi yang terakhir ini lah yang sangat penting, iaitu kena doa. Nabi ajar satu doa, apa doanya? Yang disebut Allahumma inni a'udzubika nadaini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada bebanan hutang dan kejahatan manusia. Kita doa setiap kali lepas solat, kita doa. So dengan amalkan doa ini, mudah-mudahan Allah akan jauhkan kita daripada bebanan-bebanan hutang. Itulah dia 12 langkah. Saya sebut tadi 13 kan? Dan yang terakhir nombor 13, supaya lebih ramai dapat awareness tentang ilmu ini, jangan lupa perkara yang 13, tentang jangan lupa kongsikan video ini kepada kawan-kawan lain. Kongsikan dalam grup-grup jiran-jiran sebelah. Kongsikan dengan makcik-makcik bawang. Kongsikan dengan lebih banyak supaya ramai yang tahu tentang 13 step ini. Dan jangan lupa untuk follow. Apa pandangan anda tentang video ini? Boleh bagi komen dan jangan lupa follow untuk dapatkan lagi lebih banyak tip-tip kewangan daripada Wakanda. Assalamualaikum.